Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwah Channel. Oke, kali ini gue bakal review, bukan review sih, kita akan test ride langsung ya. Ini ada chopper ya. Ini basicnya menggunakan Supra Pit ya mesinnya. Jadi rangkanya menggunakan Prima yang udah di custom sedemikian rupa. Dan juga untuk sensasi berkendara belum diketahui ya. Oke, ini depan ukuran 21 dan belakang ini ada ukuran 17. Jadi armnya sudah menggunakan arm rigid ya. Orang-orang custom sering bilang arm rigid. Kemudian untuk tangki dari custom dan jok dari custom dan motornya pun udah di custom. Oke, kita akan langsung test ride. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, sebelum kita riding, intro dulu. Oke, pertama-tama kita akan menyalakan engine. Jadi ini engine-nya standar ya. Custom jarang nih yang ada di setting. Oke, kali ini kita ditemani sama Demoyo. Oke, Demoyo, salam. Jangan deket-deket lu, ini lagi musim-musimnya virus. Oke, kita akan selah ya, selah dulu. Wes, kalem suaranya. Knalpotnya pakai pipa nih, stainless. Ini motor bling-bling habis nih. Oke, gaskan, let's buy. Oke, jadi posisi berkendara ini menyerupai Harley ya, menyerupai chopper-chopper pada umumnya ya, yang mesin-mesin berdiri yang CC 150 ke atas lah. Jadi ini mantap kali nih, tapi kayaknya kalau bawa perjalanan jauh nih lumayan pegel nih. Coba kita player. Woi, sadap. Oke, jadi ini kayak motornya Bapak Jokowi nih. Lu tahu kan motor Bapak Jokowi yang warna emas tuh. Nah, setangnya kayak gini. Setangnya doang mirip sama posisi ridingnya. Mesinnya jauh buat. Ini cuma Supra Pit. Oke, jadi riding di sore hari di area persawahan ditemani bersama teman gue yang namanya Moyo. Ini dekatannya dia jadi bodyguard. Ay, bodyguard anjay, soalnya ini motor kan agak-agak gimana ya, mungkin orang-orang awam atau orang-orang tua lihat nih kayak berantalan nih bawa motor kayak gini, soalnya motornya dikira nggak beres gitu padahal sengaja di custom. Oke, jadi ini belum dicat ya, ini masih konsep mengkarat. Oh, mengkarat anjay. Ini apa ya nama konsepnya kalau mengkarat ya? Ya chaos lah, chaos. Anti mainstream tentunya. Oke, dan juga buat kalian para penghobi motor-motor custom, jangan dibully ya, ini motor masih kecil sesinya. Oke, jadi ini motor dibuat di B26 custom di bengkel teman gua ya. Nanti akan gue sertain link Instagramnya di deskripsi. Kalian bisa follow tuh yang berdomisili di Bali ya, khususnya di Badung. Woi, suaranya cuk menggelegar anjay. Kita mau memasuki jalan raya nih, jalan raya biar agak ramai gitu. Oke, buat kalian yang nonton, jaga diri baik-baik karena sekarang musim virus yang sedang merajalela ya, yang bisa menyerang siapa saja meskipun punya ilmu kebal atau apapun, yang namanya virus COVID-19 alias corona gitu. Oh, ini dampaknya sangat, ini udah termasuk pandemi nih, artinya penyebaran virus ke seluruh benua ya.
bahaya tentunya. Oke, ini motor kayak ini mobil kayaknya ragu-ragu nih. Mau kanan apa kiri ya? Ya lagi enggak ada tujuan hidup nih, enggak pasang sen sih. Ini kalau tabrak gue yang salah deh. Jadi dia berhenti-berhenti sembarangan nih. Ini enggak ada sennya tuh. Jadi kita kan bingung. Bisa dibilang minim ya, jadi tarikannya masih lumayan nih, nggak keganggu banget dengan ban yang lebar. Oke, kita cari spot foto dulu ya. Jadi buat kalian yang punya rencana bikin motor custom tapi punya basic cuma ya Honda C-Series lah, ini bisa dijadikan acuan. Tapi sesuai selera sih, kalau kalian suka yang choppy itu, chop-chop gitu. Wih, gelap. Wah, tarikannya lumayan nih. Wah, tanjakan libas. Walaupun bannya lebar, jadi nggak masalah ya. Oke. Jadi ini motor nggak ada rem depan, nggak ada kopling, jadi depan nggak ada yang menutupi pemandangan. Jadi kesannya tuh gimana ya? Kalau Bali sih bilang, orang Bali bilang galang gitu, bersih. Gigi dua, tanjakan keras. Masuk, gak ada kendala. Coba gigi 4 deh. Wah, gigi 4 ya normal sih ya, motor standar, bahkan lebih gimana ya, lebih gak berasa daripada standarnya kan, agak melet dulu pas C-Series. Apakah ini stabil? Wah, lumayan nih.
Jadi poinnya ya kalau bikin motor custom itu biar stabil tuh ya rangkanya harus presisi gitu, nggak boleh mengsang-mengsong alias apa ya, bengkok-bengkok gitu. Jadi poros ban depan dan ban belakang harus sejajar, nggak boleh. Itu yang paling penting. Bukan motor custom aja sih, motor apapun. Oke, kita udah ada di spot fotoan ya. Kita mau fotoan santuy ini. Ya, sekedar melepas penat. Ah, sih. Woi, ini ulah umum-umum nggak bertanggung jawab nih. Patungnya dijatuhin semua. Oke, sob, kita sudah sampai. Mana nih, ready? Jadi ini fotografer gua nih. Oke, jadi sensasi naik motor ini ya, ya kerasa laki banget gitu. Laki bukan dalam artian beruntung, jadi laki itu bagaikan sosok pria perkasa, anjay. Ya nggak deh, mantap, asik. Oke, jadi itu sensasi berkendara buat kalian yang masih penasaran dan bingung. Gimana sih rasanya naik motor kayak gini? Rasanya naik motor kayak gini? Bisa komen di bawah motor apa yang kalian request. Nanti gue usaha bikinin videonya. Jadi ini video berbagi pengalaman buat kalian. Bukan pengalaman sih, jadi berbagi rasa ya tentunya. Biar kalian dapat merasakan gimana rasanya berkendara dengan motor-motor yang kalian idam-idamkan atau kalian hayalkan mungkin. Oke, sobat. Itu tadi video test ride menggunakan motor chopper ini. Bila ada salah kata dan salah tingkah anjay, gue minta maaf. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk updatean terbaru dari Jiwa Channel. Oke, gue Jiwa Channel dan ini demo yuk. Asik, jangan lupa subscribe. Asik, see you the next video.